Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Cynthia dalam waktu teduh. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya hikmat dari Allah Bapa yang memampukan kita untuk mengerti firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Renungan harian hari ini berjudul Bersama Whittaker. Bacaan Alkitab diambil dari Mazmur 23. Nats pembimbing hari ini diambil dari Mazmur 23 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saya dan anjing saya Whittaker senang berjalan-jalan pagi menyusuri hutan. Ia berlari di depan sementara saya berjalan santai sambil merenung atau berdoa. Saya tahu arah yang kami tuju, tetapi ia tidak. Jika saya berhenti di jalan setapak, ia terus berlari, mengendus, menyelidiki, dan kadang-kadang menyeruduk ke dalam hutan untuk mengejar tupai yang kerap kali hanya tupai kayalan. Sekalipun Whittaker berada di depan, tetapi sayalah yang memimpin. Kerap kali ia menoleh ke belakang untuk mengecek di mana saya berada. Jika saya berbalik untuk berjalan pulang atau berbelok ke jalan setapak lain, saya mendengar kakinya yang berderap dan napasnya yang terengah-engah ketika berlari menyusul saya. Jika saya bersembunyi di balik semak, ia akan berlari ke tempat terakhir ia melihat saya, lalu mulai melacak jejak saya. Dan kami pun kembali berjalan bersama menyusuri jalan setapak itu. Seperti itulah bimbingan Allah. Dia mengenal jalan yang dilalui karena dialah yang mempersiapkan jalan itu. Namun terkadang kita tak dapat melihatnya, sehingga kita berusaha sebaik-baiknya untuk menuju tempat yang diinginkannya dan mengikuti tuntunan firman-Nya. Ada saat-saat di mana dia seolah-olah bersembunyi dari kita. Kadang langkahnya tak secepat yang kita harapkan. Namun pada saat lain kita ingin dia memperlambat langkahnya. Namun seperti Whittaker yang selalu menoleh ke arah saya, kita pun perlu memandang Allah dan firman-Nya setiap kali menghadapi saat genting. Kita harus mempercayai arahan Roh Kudus-Nya. Itu yang saya renungkan ketika berjalan bersama Whittaker. Jika Anda ingin Allah membimbing Anda, bersedialah untuk patuh. Demikianlah renungan harian hari ini. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.